Juara TMPL Malaysia 2022, pasukan Johor Darul Takzim menewaskan pasukan Selangor FC dengan jaringan 2-1 di pentas final bagaikan perlawanan Argentina versus Arab Saudi. Dia bagi hadiah sepakan penalti kemudian comeback dengan lebih garang. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang menonton. Welcome back to my channel Acik Studios. Terima kasih yang mana masih setia dengan channel ini dan mana-mana yang masih baru bolehlah support channel ini dengan menekan button subscribe serta aktifkan bell notification. Baiklah, jom kita mulakan segmen ulasan perlawanan antara Johor Darul Takzim menentang pasukan Selangor FC di pentas final TMPL Malaysia 2022. Okey, Selangor datang dengan geng-geng pressing di awal-awal minit permainan sehingga pasukan Johor Darul Takzim tak mampu membuat corak permainan seperti biasa. Dengan tekanan yang tinggi diberikan oleh pasukan Selangor FC pada benteng pertahanan pasukan JDT, ada beberapa kesilapan berlaku pada pertahanan pasukan Johor Darul Takzim hampir-hampir dihukum oleh pasukan Selangor FC. Sebelum kita cerita pasal perlawanan, jom kita ulas dulu highlight gol yang terhasil. Pasukan Selangor berjaya mendapat sepakan penalti atas kekasaran Matthew Davis ke atas Alison Kayon di dalam kotak penalti, dan Alison Kayon juga yang menyempurnakan sepakan penalti tersebut dengan jaringan tunggal buat pasukan Selangor FC. Kemudian selang beberapa minit, pasukan Johor Darul Takzim berjaya mendapat sepakan penjuru yang diambil oleh Arif Aiman dan disempurnakan dengan tandukan oleh Bergson da Silva untuk menyamakan kedudukan satu sama. Di awal-awal permainan, pasukan Johor Darul Takzim cuba bermain seperti biasa dengan hantaran-hantaran pantas, tetapi sedikit kesilapan berlaku iaitu Nacuk Insa terlepas dan bola terus ke dalam kawalan Alison Kayon dengan pantas melakukan counter attack. Bila pasukan Selangor dapat momen tu, so benda tu jadi macam suntikan semangat untuk menekan pasukan Johor Darul Takzim. Dan 2-3 kali juga pertahanan JDT melakukan kesilapan. Separuh masa pertama, itu taktikal pasukan JDT memang tidak menjadi. Terpaksa main long ball dan Nacho Insa juga kurang menjadi. So Afiq Fazail ni terpaksa bekerja keras dan melakukan kerja-kerja kotor. Gol penyamaan pasukan JDT juga terhasil dari gerakan set pieces, bukan open play. Selepas pasukan Selangor FC dapat gol, kita boleh nampak yang pasukan Selangor FC ni mengendurkan tekanan, tak macam awal-awal permainan. Aku tak pasti itu atas faktor taktikal ataupun fitness. Bila tekanan pasukan Selangor dah berkurang, maka pasukan JDT akan bermaharaja rela dekat atas padang. Masuk separuh masa kedua, taktikal pasukan JDT nampak lebih menjadi. Pertahanan pula lebih solid. Corbin Ong dan juga Matthew Davis berjaya naik membantu jentera serangan pasukan Johor Darul Takzim. Pemain tengah pasukan JDT seperti Nacuk Insa, Afiq Fazail dan juga Leandro Velasquez dapat mendominasi di bahagian tengah itu. Dalam bola sepak ni, jantung dia adalah pemain tengah. Hidup kat tengah tu, maka cantiklah corak permainan dalam sesebuah perlawanan. Arif Aiman pada separuh masa pertama memang kena ikat ketat dengan Fazli Mazlan. Tapi ada juga larian dia yang macam biasa, cuma tak menjadi lah Tapi dia ada melakukan bantuan gol melalui sepakan penjuru. Bergson da Silva pula, walaupun dia hasilkan satu gol, tapi aksi dia kurang impress pada malam tadi. Dia memang seorang penyerang yang bijak dalam menempatkan diri on position. Untuk long shot range, dia malam tadi memang agak ke laut sikit lah pada aku. The man of the match, aku rasa Fernando Forestieri. Dia cukup rajin buat larian dan juga pressing, dan dia juga bijak ketika bawa bola, dan nampak Khairul Azhan dah out position. Dia narrow ke dalam dan buat placing you
untuk tewaskan penjaga gol pasukan Selangor FC itu. Apapun, kredit perlu diberikan pada pasukan Selangor FC sebab memberi saingan sengit buat pasukan Johor Darul Ta'zim. Dan tahniah juga buat pasukan Johor Darul Ta'zim sebab berjaya menjuarai TM Piala Malaysia 2022 ini sekaligus quadruple, iaitu menjulang ke semua piala yang dipertandingkan dalam Malaysia. Yang pertama, pasukan JDT angkat piala iaitu Piala Sumbangsih, dan piala kedua iaitu Piala FA, dan yang ketiga iaitu Piala Liga Super, dan seterusnya kini dia mengangkat piala TM Piala Malaysia 2022. Empat piala dipertandingkan dan empat piala juga diangkut simpan dalam gubuk dekat Johor. Pernah satu ketika ada seorang hamba Allah ni, dia kata baik bagi semua piala dekat dalam Malaysia ni dekat Johor. Kan dah JDT buktikan semua piala tu terus ke bumi Johor. So as conclusionnya, berakhirnya TM Piala Malaysia 2022 ini, maka berakhirlah saingan bola sepak Malaysia untuk tahun 2022 ini. Semua pasukan dalam Malaysia akan berehat dan beberapa pemain akan dipanggil untuk Harimau Malaya pada saingan AFF. Tetapi ramai player JDT tidak dapat hadir ke kem latihan sebab musababnya aku tak dapat nak perjelaskan kerana bimbang tercipta kontroversi. Untuk reminder, 28 hari bulan ni pasukan Johor Darul Ta'zim akan membuat international friendly match dengan Borussia Dortmund, dan 29 hari bulan adalah panggilan kem latihan Harimau Malaya. So pastinya coach JDT nak gunakan skuad utama JDT untuk membuat uji kaji kekuatan skuad utama ini level mana. Hari tu dengan Persis Solo, hanya skuad depth je yang diturunkan oleh coach Hector Bidoglio. Dan setahu akulah, piala AFF ni tidak termasuk dalam kalender FIFA. So tiada poin MA ranking yang akan terjejas mahupun bertambah. So masa misi ke Asia nanti barulah digunakan key player dari pasukan Johor Darul Ta'zim FC. Ini adalah my personal opinion, tidak mewakili mana-mana pihak pun. Apa pendapat korang dengan segmen ni, korang boleh komen dekat bawah video ni. Aku rasa sampai sini dah. Jumpa lagi pada next video. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel ni serta aktifkan bell notification. Aku Aci, kita jumpa lagi pada video akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.